ditinggal aku, misalnya aku Aliando, ntar ada terus sama Padem, jadi kita di situ. Aku ditinggal. Aku ditinggal. Susah gitu loh, serem. Ini berarti kalau DMS berarti lebih ya, jadi tapi belum tentu juga. Jadi kadang-kadang gini, misalnya kita ke sebuah tempat, nah tempatnya itu kan udah kosong, misalnya nggak dipakai sampai 20 tahun gitu. Bayang nggak sih tempat kosong yang nggak dipakai sama sekali, terus udah gitu kotor, akhirnya kan jadi tempat mereka ya. Jadi otomatis pasti banyak penunggunya. Nah, cuman kadang-kadang juga kita tidak bisa meng-underestimate sebuah tempat. Karena kadang-kadang yang rame dan bersih pun juga bisa lebih serem, bisa. Jadi tergantung, kadang-kadang di mall aja itu ada yang serem. Beneran, sumpah. Terus, kalau misalkan tempat makan gitu kan, yang pakai jin-jin gitu? Banyak. Bisa. Kalau GoFood pakai jin ada nggak? Itu dong, makanannya melayang dong. Yang bawa jin gak? Itu, paket tapi gak ada orang ya? Gak ada orang. Jangan gilder tadi. Apa tuh? Aku punya sendiri. Ali beneran mau ikut? Gak takut hantu lagi? Takut hantu sih sebenarnya ya, namanya manusia dikasih ya rasa takut, tapi ya takut. Tapi oke lah, kan rame-rame nanti. Iya, rame-rame kan dijagain ya. Kemarin aja rame-rame. Oh iya bener, rame-rame banget. Nanti lebih rame lagi kok. Cerita serem. Kau tahu Urban Legend gak? Tahu. Itu pernah nggak kakak cari tahu salah satunya? Pernah, aku waktu itu pernah dengar nggak di Juruk Purut itu ada katanya ada pastor yang nggak ada kepalanya. Oh, aku nyari itu, pernah kesana aku cari, terus nggak aku sih nggak ketemu. Terus ini juga terowongan Casablanca. Oke. Nah, yang katanya kosong 3 kali itu? Aku pernah ke apa namanya, astagfirullahaladzim. Jadi ngeles itu nyari, aku ngelihat malah sosok sebenarnya nenek-nenek, tapi dia suka berubah menjadi perempuan muda. Nah itu mungkin yang suka mengganggu perempuan orang. Muda. Oh.
Tapi sebenarnya wujud itu serem. Cuman dia suka memperlihatkan wujudnya itu beda dari yang aslinya. Itu aja sih. Cuman kayak bukan sesuatu yang maksudnya di mana-mana juga banyak. Enggak di terowongan Casablanca aja, dimanapun ada gitu. Jujur padaku, Banci begitu nyanyi ya. Jika cinta dinya. Oh, kemarin siapa yang cewek? Gue bilang kok lu pakai suara Banci, kan lu cewek ya, gue bilang. Sazim play. Play itu apa sih, Kak? Play itu kuple. Kuple itu apa? Si kuple, merci. Makin seru ada Ali. Ajak Ali sama Manda ke DMS. Iya, pasti. Nanti Manda, pokoknya kita beres syuting ini dulu, baru nanti kita syuting DMS. Tahu rumah sakit yang di Bandung gak? Aku belum pernah tuh masuk. Itu kan sebenarnya ilegal ya. Oh iya. Iya. Ali udah malam belum sayang? Ya Allah. Udah. Kenapa mau GoFood kesini? Nanti ada apa dengan GoFood? Kemarin Ultimate and Great di Solo. Ajakin ke DMS Nyai, iya siap. Pokoknya ini syuting dulu, beres syuting baru. Beresnya kapan, Kak? Masih lama, guys. Masih lama. Gadis mana gak ikut? Manda sih paling berani. Manda sih paling berani katanya. Emang iya? Berani apa ya? Coba tempat biarin luar. Di tempat klub. Apa tuh kalau main kita udah ayo ayo. Nanti kita rame-rame kok. Kan ada ibu, ada. Tayangnya di bioskop, iya dong. Syuting film Indigo. Sampai day berapa shootnya? Day by day. Total 41 hari kan? 41. Spill lipstick. Aku lagi pakai nama beauty. Aku pakai. Masih pakai lipstick malam nih. Apa ini bintang tamu yang akan dukding? Dukding tuh? Dukding tuh duduk. Sebenarnya tuh. Oh, yang gak kuat. Sebutan aja kayak duduk merinding. Cuman kan kalau ditinggal sendiri nggak mungkin sambil duduk. Jadi sebenarnya tuh di sini merinding sendiri. DMS. Bisa aja. Bisa-bisanya gue aja bisa. Itu. Coba tuh. Indigo bakalan tayang di Malaysia nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Sedih cuy lo. Saradix Jogja. Halo semuanya. Ada beberapa adegan yang keren banget. Iya, aku nggak sabar sih. Iya kan, kayak apa? Gak sabar. Mungkin kita nanti bisa bikin nobar ya, iya gak? Bikin nobar, nonton bareng Ali sama Nyai, sama Manda, isru abis. Nyai, aku ngefans, halo. Mirip kakak adik. Kayaknya lebih kayak nyokap ya. Iya, kayak lebih ke mama ya. Aku sama mamanya Ali beda 4 tahun ya. Aku sama mamanya Ali beda 4 tahun. Tapi aku gak mau Ali manggil aku tante. Mendingan aku dipanggil ibu. Cie, nah sama mana nih? Iya. Yeah. Lagi cabut ini, lagi cabut. Kita sumuran, guys. Tuh kota lama lagi. Kapan kota lama? Kota lama gimana ya? Mami kayak punya anak. Iya ini anakku. Bu, apa kabar? Karakternya di film ini gue mirip gak kayak film sebelumnya. Beda dong. Ajak. Parku. Udah yang tadi semua ya. Iya. Ya udah, kita mau enggak ya? Lu udah selesai kan syuting? Selesai, mau pulang. Oh, kan ya. Kok enggak pulang-pulang sih? Iya ya, kok enggak pulang-pulang sih? Iya, makan ya.
Ini kita benar-benar saking gabutnya, guys. Kayak benar-benar pagi bersama saya. Oh, wow. Mendekat lagi. Waktunya berlaki sama laki-laki. Kalian bersama kami di Hitmaker. Tadi lu sempat ketawa lu ya, parah ya lu. Iya, aku ngomong baca suruh jadi imam, gue ketawa. Kurang hajar ya, kan? Soalnya digoda-godain, gak boleh ya teman-teman ya. Ya udah guys, dadah. Makasih ya sudah menemani kegabutan kita. Thank you.